Kondisi pasca kebakaran basement gudang logistik restoran Lampung City Mall, petugas damkar masih melakukan pendinginan titik kebakaran. Sejumlah petugas juga mengamankan atau evakuasi barang-barang yang mudah terbakar. Diketahui, kebakaran terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Api dapat dipadamkan dan melakukan pendinginan kebakaran bagian gudangnya doang. Selasa, di basement 15 di arah jalan keluar 2022. Akibat kebakaran itu seluruh operasi mall ditutup, seluruh karyawan dipulangkan. Pintu jalan keluar, belum diketahui kerugian atas kejadian tersebut.